Sapu Mama pernah bilang, "Sa belajar menari dan kasih tunjuk untuk dunia kalau sa bangga jadi orang biak dan menari." Sa istilah di biak maksudnya saya, dan pu maksudnya punya. Dan ini sa mau kasih tunjuk kebanggaan itu. Sa pu nama Putri Murni Awak. Panggil Putri saja sudah Sa asli anak biak. Saya ini juga insos biak, putri pariwisatanya biak. Ya macam nonnya lah kalau di Jakarta. Jadi sapu kewajiban tuh kasih kenal biak buat kakak-kakak kam semua. Yang mau kita mainkan nih dia pun nama Tari War. Kitong itu kita, dan dong itu mereka. Ini masih istilah di biak. Biak itu pulau kecil di atas daratan besar Papua. Dia berseberangan langsung dengan Samudra Pasifik. Kalau mau datang kemari, kam dari Jayapura, ibu kota provinsi Papua, naik pesawat sekitar ya 1 jam saja sudah sampai di biak. Di sini kakak kam bisa lihat bagaimana kehidupan kitong orang biak. Salah satunya lewat kitong putari war ini. Saya bilang begitu karena war itu bagian dari kitong pu kehidupan. Dulu Mansar dengan Insar yang bikin kebun kah atau dompi melaut kah, dong suka cerita-cerita dengan cara menyanyi sambil menari-nari macam begini. Ini yang membedakan orang biak dengan daerah-daerah lain di Papua. Orang biak penuh semangat. Makanya dia pu gerakan tari juga harus energik, lincah, suara juga harus lantang. Yang menari tuh, dong yang masih muda-muda, saya hanya kasih latih saja. Di sini sudah dari kecil diajarkan. Maksudnya supaya kita umpuk kesenian tradisional nih, lestari atau terhilang begitu. Selain gerakan dan suara yang energik, bunyi suara tifa nih yang buat dong semangat menari. Makin cepat dong pukul, dong menari makin semangat toh. Tifa tuh alat musik khas tanah Papua. Dong mainkan dengan cara dipukul, macam gendang kakak. Sebelum jadi tifa, dong buat barang nih, pu lumayan rumit apa. Tara sebarang orang bisa buat alat musik ini toh. Tifa nih dong buat dari kayu yang tengahnya dong kasih lubang.
Mansar-mansar di sini buat Tifa tuh masih serba tradisional. Oh iya, tak lupa. Mansar itu bahasa Biak, artinya bapak. Nanti kalau dong suka si lubang di tengah, dia pun salah satu sisi dong tutup pakai kulit biawak. Biawak tong di Biak sini biasa bilang soa-soa. Biar tambah cantik, Tiffany dong hias lagi dengan ukiran khas Biak. Biar deh pun perbedaan nampak antara Tifa dari Biak dan Tifa dari daerah Papua yang lain. Dia su mantap. Tifa su siap dipukul. Kita dengar dulu mansar-mansar nih dong main Tifa. Bo, andalan sekali toh. Kamu mau lihat macam mana kuatnya persaudaraan orang Papua, khusus tong di Biak. Kamu bisa lihat dari tradisi barapen nih. Pagi, waktunya nelayan dong merapat ke darat. Dong bawa ikan segar-segar untuk dijual di pasar. Dong baku tolong karena dong bawa ikan-ikan tuh banyak apa. Bicara soal hasil laut, ko boleh adu Biak dan tempat lain. Kitong pu kampung halaman nih, pulau kecil yang kiri kanan laut semua. Mau ke utara kah, mau ke selatan kah, barat kah, mau timur kah, kitong pu laut nih dia puisi ikan semua. Jadi, kita orang Biak nih paling beruntung sudah. Karena Tuhan kasih jamin kehidupan dan alam yang kita punya nih. Coba kah main-main ke pasar ikan. Di sana tuh kau mau lihat ikan dari kecil sampai besar semua lengkap. Mau jenis apa saja ada. Tinggal pilih saja mana yang kau suka. Itu sudah. Yang lebih hebat lagi, ikan di sini teramati sampai 7 kali. Kok tahu? Dia pun maksud tuh, ikan di sini semua segar. Langsung dari nelayan, dong tiba di pasar ikan. Jadi tidak perlu pakai pengawet toh. Terus, ikan di laut Biak tuh kok tidak perlu masak pakai bumbu-bumbu lagi. Dia suguri gampang. Karena kadar garam di perairan laut Biak lebih asin dari daerah lain di Papua. Hari ini saya mau belanja ikan.
karena kita nanti mau bikin acara, kita mau barapen. Barapen itu artinya bakar batu. Dia pun bentuk seperti bagaimana ya? Nanti kau bisa lihat. Oh iya, saya juga mau cari pinang dulu. Orang Papua pun pencuci mulut, kakak. Kamu tahu toh? Terdiri dari buah pinang, sirih, dan kapur. Pinang ini tidak boleh lewat. Dulu, pinang disajikan hanya untuk orang-orang tua di acara tertentu. Tapi sekarang nih sudah jadi tradisi yang tara kenal batasan. Kok mau laki-laki kah? Perempuan kah? Tua kah? Muda kah? Semua makan pinang. Tara mau tahu lagi kalau gigi merah. Kadang-kadang semprot kiri kanan. Hehehe, terada lawan. Kamu lihat macam mana kuatnya persaudaraan orang Papua, khusus tong di Biak. Kamu bisa lihat dari tradisi barapen nih. Barapen tuh kita masak dengan cara bakar batu dulu. Dia pun cara kerja juga lumayan repot. Makanya kita baku tolong semua. Biasanya yang kita barapen tuh umbi-umbian macam keladi, singkong, ubi jalar, sayur-sayuran, ikan dan daging. Kalau suatur selesai, dong tutup barapen pakai daun-daun. Sampai usahakan terada asap yang keluar sedikit pun. Tinggal kitong tunggu sekitar 1 jam saja, kitong sudah bisa buka barapen. Kitong biasanya barapen tuh siang atau sore hari untuk kitong makan nanti malam. Masak biasa dan barapen tuh beda, Ale. Barapen tuh lebih lama memang dari masak biasa. Tapi masalah dia pun rasa, kakak. Udah masak. Nih, terada lawan yo. Tradisi barapen nih jadi salah satu tradisi tertua di tanah Papua. Tapi kali ini kita buat barapen itu buat sambut Amber. Amber itu bahasa Biak artinya orang Biak yang sudah berhasil. Sebelum makan, kita pun satu lagi tradisi menyambut tamu atau yang sulama merantau dan pulang kembali. Namanya Mansorandak. Cuma perlu injak piring saja. Gampang toh. Yo, begitu sudah orang Papua pun cara menghormati Amber yang datang. Aduh, sebanyak cerita sekali nih. Terasa semalam. Kita makan sudah ya. Perut ini sumenyanyi dari tadi. Menu ini sederhana, tapi suasananya belum tentu saya dapat di tempat lain. Hangat, harmonis, dan penuh damai. Ini yang buat saya selalu bersyukur bahwa saya beruntung lahir dan besar di Papua dengan segala tradisinya. Biar pulau kecil di lautan Pasifik, Biak tara kalah kalau mau adu soal alam.
ko habiskan ko pu hari libur kemana saja. Saya dengan teman-teman ini selalu punya cara buat habiskan hari libur dengan kegiatan yang menyenangkan lah. Biar pulau kecil di lautan Pasifik, biak tara kalah kalau mengadu soal alam. Depu air, pu sejuk apa? Pokoknya yang ada di sini masih terjaga. Di sapu kampung semua serba alami. Belum banyak yang datang kemari. Sa akui memang masih jarang yang tahu soal sapu kampung ini. Hanya masyarakat sekitar yang pakai air ini. Jadi ya serasa milik pribadi lah. Air terjun ini depu tinggi bisa sampai 8 meter. Nih, coba ko lompat dulu kakak. Biar ko rasa main di air terjun tuh bagaimana. Mari, tong lanjut ke tempat berikut, eh. Pokoknya, kalau ko di biak tuh, pasti ko ingin libur setiap hari. Biak tuh pulau kecil. Jadi soal pantai, ko jangan tanya lagi, kakak. Banyak, pak. Mari saya kasih lihat salah satu pantai. Pantai ini dia yang jadi magnet pengunjung kalau datang ke Biak. Kau lihat, kalau hari libur macam begini, banyak sekali yang datang. Kalau kau sampai di Biak tapi belum injak di pantai ini, berarti kau belum sah datang di Biak. Depu pemandangan langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Jadi, kau su bisa bayangkan toh, depu cantik terada dua. Jadi, orang-orang terasa lah kalau dong kasih predikat buat Biak tuh surganya Indonesia. Saya tidak pernah bosan kasih tunjuk buat kakak-kakak kam semua, apa yang kitong di Biak punya. Ada yang bilang Biak itu singkatan dari bila ingat akan kembali. Jadi saya ingin kam semua ingat Biak supaya kalau libur tuh kam kemari ya. Ini sudah sapu kampung. Saya beruntung dan saya bangga jadi orang Biak. Indonesia, bagus!